seorang jenderal besar dengan segudang pemikiran dan gagasan yang banyak menentukan wajah Tentara Nasional Indonesia. Ia juga sosok perwira pejuang dengan idealisme dan konsistensi yang mewarnai jatuh bangunnya sejarah negeri ini. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution adalah seorang legenda jenderal pejuang dan pemikir yang jejak-jejaknya menerbitkan rasa kagum. Nama besar Jenderal Besar Abdul Haris Nasution dikenang banyak kalangan lebih dari seorang pahlawan nasional yang berjasa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Lebih dari itu, Nasution juga tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai salah satu peletak dasar-dasar ketentaraan nasional. Ia juga dikenang sebagai salah seorang pelaku sejarah yang terlibat dalam banyak peristiwa krusial yang mewarnai perjalanan sejarah Indonesia. Nama Nasution mulai tercatat tebal dalam sejarah Indonesia sebagai salah satu tokoh yang terlibat dalam pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang menjadi cikal bakal terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945. Pembentukan TKR inilah yang kini diperingati sebagai hari kelahiran Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pada Mei 1946, Nasution yang masih berpangkat kolonel diangkat Presiden Soekarno sebagai Panglima Regional Divisi Siliwangi di wilayah Jawa Barat. Pada masa ini, Nasution mengembangkan teori perang teritorial untuk menghadapi gerak maju tentara Belanda yang melancarkan agresi militer pertama ke wilayah Indonesia. Teori perang teritorial ini di kemudian hari menjadi salah satu doktrin pertahanan TNI. Aksi provisional ke-1, yaitu pada bulan Juli tahun 47, itu Panas memimpin Siliwangi. Nah, jadi oleh karena itu Panas menyadari bahwa menghadapi tentara Belanda yang memperoleh bantuan peralatan, latihan dan sebagainya dari teman-temannya sekutu, khususnya dari Inggris tapi juga dari Amerika, Panas menyadari bahwa tidak mungkin kita bisa melakukan perlawanan yang efektif kalau perlawanannya itu bersifat frontal. Frontal itu berarti dihadapi, ya, dihadapi langsung. Sebab itu terbukti waktu perang kemerdekaan pertama itu, waktu bulan Juli 47 itu, Belanda dengan peralatannya yang lebih canggih dari kita, itu berhasil membuat gerakan-gerakan cepat yang tidak dapat kita tahan sehingga dia bisa menguasai hampir kota-kota ya Jawa Barat. Tapi Belanda tidak bisa menguasai daerah-daerah di antara kota-kota. Sebenarnya dia kuasai Purwakarta, dia kuasai Cirebon, dia kuasai Tasikmalaya, dia kuasai Garut karena dalam gerakannya cepat itu. Tapi daerah di luar kota-kota itu masih tetap dikuasai oleh pasukan-pasukan kita, khususnya pasukan Siliwangi. Namun, akibat perjanjian Renville pada Januari 1948 yang mengakui wilayah Indonesia hanya mencakup Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sumatera, Nasution harus memimpin pasukan Siliwangi menyeberang ke Jawa Tengah. Pada 1948, Presiden Soekarno menunjuk Nasution yang baru berpangkat kolonel sebagai Wakil Panglima TKR mendampingi Jenderal Sudirman. Saat menjadi Wakil Panglima TKR inilah, Nasution tidak hanya berperan besar dalam mereorganisasi struktur pasukan TKR, namun juga mengusulkan strategi perang gerilya TKR untuk menghadapi tentara Belanda. Jenderal Nasution itu adalah Panglima Siliwangi yang pertama di Jawa Barat. Kemudian dia pindah ke Jogja, dia menjadi wakilnya Sudirman. Dia adalah otak militer Indonesia yang mempersiapkan perang gerilya kedua. Konsep itu dipersembahkan atau diberikan kepada Jenderal Sudirman.
Jenderal Sudirman menyetujui dan menandatangani konsep yang dipersiapkan Nasution. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda dan meninggalnya Panglima Besar Jenderal Sudirman pada tahun 1950, Nasution diangkat Presiden Soekarno menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Semasa era demokrasi parlementer inilah, Presiden Soekarno sempat mencopot jabatan Nasution dan Simatupang karena keduanya dianggap berada di balik aksi unjuk rasa warga dan tentara di Istana Presiden pada 17 Oktober 1952. Unjuk rasa yang diwarnai aksi gelar senjata untuk memprotes apa yang oleh kalangan militer disebut sebagai campur tangan kelompok sipil terhadap dunia militer atau TNI ini sempat membuat Nasution menganggur selama 3 tahun. Pada masa-masa menganggur inilah Nasution yang merupakan seorang perwira pemikir menulis buku Pokok-pokok Gerilya atau Fundamentals of Guerrilla Warfare. Buku yang berisi rumusan gagasan-gagasan dan pengalaman militer Nasution ini banyak dibaca kalangan petinggi militer dan pemimpin kelompok-kelompok perlawanan militer dunia. Konsep pertahanan kita sampai hari ini masih dasarnya konsep pertahanan gerilya yang dirumuskan Nasution tahun 48. Kemudian Nasution kan menulis banyak buku. Salah satu bukunya yang terpenting adalah tentang perang gerilya, fundamental perang gerilya. Buku itu diterjemahkan ke bahasa Inggris, ke bahasa Arab, mungkin ke bahasa Cina, ke bahasa Vietnam, macam-macam bahasa. Karena orang belajar dari pengalaman Indonesia melalui karya Nasution. Lewat buku Pokok-pokok Perang Gerilya ini, Nasution kian menabalkan namanya sebagai salah satu jenderal pemikir terkemuka, tidak hanya dalam sejarah kemiliteran Indonesia, tapi juga dunia. Jadi waktu adik saya tertembak, ibu saya menggendong adik saya menyelamatkan bapak saya. Semangat juang untuk kemerdekaan dan kecerdasan seorang pemikir yang dimiliki Abdul Haris Nasution telah tertanam sejak ia masih muda. Lahir di Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara, 3 Desember 1918 dari keluarga Batak Muslim. Nasution muda sudah terpesona dengan gagasan-gagasan kemerdekaan Soekarno sejak ia menempuh studi di Bandung, Jawa Barat tahun 1935. Setelah lulus, putra aktivis Syarikat Islam itu sempat menjadi guru dan tinggal di dekat rumah pengasingan Soekarno di Bengkulu. Nasution pun kerap menyimak pidato dan berbicara dengan Soekarno di pengasingan. Hal ini membuat minat Nasution muda berubah. Ia menjadi lebih tertarik pada politik dan militer. Beliau itu memang ingin sekali menjadi tentara, tapi beliau itu selalu punya ini darah diri sendiri, selalu belajar ya. Jadi selalu membaca, beliau tuh senang sekali membaca, apalagi sejarah. Beliau tahu sekali semua sejarah-sejarah pahlawan-pahlawan dari Turki, dari dunia lah. Beliau tuh semua dipelajari sehingga kadang-kadang nama orang-orang di rumah pun dikasih nama-nama panglima perang di mana begitu. Jadi beliau memang sangat interest sama sejarah dan beliau pelajari betul-betul. Saat Nazi menduduki Belanda dan pemerintah kolonial Belanda membentuk korps perwira cadangan yang menerima warga bumi putra, Nasution yang berhasrat belajar militer ikut bergabung. Ia sempat dikirim ke Akademi Militer Bandung dan menempuh karir di tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL hingga tingkat perwira. Saat Jepang menyerbu Indonesia pada tahun 1942,